Kelompok masyarakat Indonesia Timur anu matuh di Jawa Barat au bantuan dapur umum anu diadegkeun ku Menwa Mahawarman di lelewek Taman Sari Kota Bandung. Eta kahaat masyarakat Indonesia Timur teh mangrupa rasa sabengketan di papada masyarakat nggoning nyaharepan pandemi COVID-19. Kahaat ka masyarakat anu kapangaruhan pandemi COVID-19 mayeng ditembongkeun ku mangpirang kalangan kasup masyarakat Indonesia Timur anu matuh di Jawa Barat. Eta kelompok masyarakat Indonesia Timur anu kabeungkeut dina Ikatan Indonesia Timur Bersatu jeung Pemuda Maluku Indonesia Bersatu teh masrakeun kahaatna mangrupa ka butuh pokok ka dapur umum anu diadegkeun ku Menwa Mahawarman di lelewek Taman Sari Kota Bandung poe Sabtu beurang. Eta kegiatan teh dilakonan ku masyarakat Indonesia Timur salaku kahaat kasasama lantaran dina mangsa pandemi COVID-19 kiwari masyarakat rea anu kapangaruhan utamana dina hal ekonomi. Bantuan seperti apa saja? Oke, terima kasih. Jadi pagi ini kami keluarga Indonesia Nomor 1 dalam rangka memberikan bantuan untuk keluarga besar RW9 Kelurahan Taman Sari. Tujuan kami satu, dengan adanya COVID-19 ini, kami pengen agar kebersamaan selalu dijalin. Artinya bukan dari segi keuangannya, bukan dari segi materinya, tapi dari segi kebersamaan kita. Kami pun keluarga besar Indonesia Timur yang berada di Kota Bandung, khususnya di Jawa Barat, rasa perlu untuk saling kita bahu-membahu, saling membantu antar sesama kita. Artinya ini adalah unsur elemen yang sangat bagus. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini terjalin juga kepada hal yang lain. Artinya bukan saat di sini aja, tapi mudah-mudahan dengan kepentingan-kepentingan atau kepentingan lain pun kami ikut terlibat dalam segala sesuatu bentuk apapun itu. Eta bantuan kabutuh pokok teh satuluyna diolah ku para relawan di posko dapur umum Menwa Mahawarman anu hasilna didistribusikeun ka masyarakat sabu deureunana di Kelurahan Taman Sari Kota Bandung. Ini kami mendapatkan amanah dari abang-abang ini semua, mudah-mudahan saya beserta jajaran kepengurusan RT dan RW dapat melaksanakan amanah ini supaya bisa sampai ke tempat sasaran bagi warga yang terdampak COVID-19 yang layak menerima. Sumber dapur umum kita awali semua dengan swadaya dari kita-kita dulu, baru di kawan-kawan dari berbagai kelompok membantu kami juga. Dan dari Resimen Mahawarman Jawa Barat, distribusian kita melalui Karang Taruna dan Satgas ya, gugus tugas di RW untuk mengirimkan ke semua arah. Ngaliwatan eta kahaat anu ditembongkeun ku masyarakat Indonesia Timur teh dipiharep bisa nguniangkeun sumanget sabengketan di papada sekeseler di lemah cai utamana di wewengkon Jawa Barat jeung Kota Bandung nggoning merangan pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.